Yang maklum pada azali itu dua bahagi. Pertamanya maklum yang maujud, iaitu zatnya dan segala sifatnya yang ma'ani. Yang kedua maklum yang maklum, artinya yang tiada. Jadi kita bicara ni boleh ikut bicara dalam bab ilmu ta'ala. Ilmu ta'ala Allah Qadim, zat Allah Qadim, sifat Allah Ta'ala, segala sifat Allah Qadim. Khas sifat kita bicara ni, kita tahu yang kesamaran mengenai makhluk yang dalam ilmu Ta'ala. Allah Ta'ala Qadim, sifat dia Qadim, antara sifat kita bicara ni sifat ilmu. Jadi ilmu Ta'ala ni dia tahu macam mana kita belajar bahawa ketuhanan yang kuat bahuluhiyah Allah. Ilmu dia taluk ilmu, cara taluk ilmu, taluk ikhisyaf. Tempat taluk ilmu ni adalah wajibat dan zat mustahilat. Maksudnya tak ada perkara yang bukan tempat taluk ilmu. Dan taluk ilmu Ta'ala ni, cara taluk dia tak ada dikodim. Dia sedia lagi ilmu Ta'ala ni nyata jelas keadaan yang wajib, yang mustahil dan juga yang mungkin, yang harus. Jadi yang keadaan ini, yang sedia kala kodim ni, ada istilahnya maklum yang wujud. Jadi ilmu Ta'ala, apa yang dalam ilmu itu istilahnya dipanggil maklum.
Antara maklum tu khas bicara ni, kalau tak kita, kita ni sebelum kita ada ni, kita ni dalam maklum Allah. Jadi kita dalam ilmu Allah, bahasa kita lah, kalau istilah kita ni antara, adalah antara maklumat yang dalam ilmu Allah. Bahasa boleh faham bahasa tu lah. Maka masa tu kita bukan ada lagi. Jadi maklum kita tu adalah maklum dalam ilmu Allah. Dan kita ni bakal diwujudkan bila atas nama buat mewujudkan kita tu tak ada sifat kudrat, iradat. Adapun dengan ilmu Allah, memang kita ni dah maklum pada ilmu Allah. Apatah lagi bahas khasnya yang dah memang maklum pada ilmu Ta'ala ni adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apatah lagi Nabi Muhammad tu bukan jasad dia tapi roh Nabi kita Muhammad. Bahasa lainnya nur Nabi kita Muhammad. Bahasa lainnya hakikat Nabi kita Muhammad. Jadi pada ilmu Ta'ala yang kodim ni ada istilahnya mawjud, ada maklum yang mawjud dan ada maklum yang maklum. Itulah. Jadi antara maklum yang mawujud tu adalah zat Allah, sifat Allah. Jadi kita belajar bahawa tak dikatakan mawujud perkara yang memang sabit mawujud, hakiki mawujud. Apatah lagi yang mawujud tu, yang mawujud, yang kodim, yang memang wujud kodim sedia kali, sedia kala lagi, sedia lagi, memang sedia. Banyak ada tentu, ada pasti ada, adalah zat Allah, sifat. Jadi Allah Ta'ala antara dia maklum, antara yang kisah dengan ilmu dia adalah zat dia dan sifat dia yang maklum. Yang tu memang maklum, yang maklum. Yang keduanya dipanggil maklum yang maklum. Maklum-maklum ni maksudnya perkara tu memang dalam ilmu Ta'ala, tapi realitinya dia tak ada lagi. Sama ada tak ada lagi ataupun dia memang tidak akan diadakan, ataupun dia memang bukan benda ada tapi di dalam ilmu Ta'ala. Tentu teringat pelajaran lama sikit lah. Lama pun paling tua Adam dan Adam tu lah. Yang tu pun disebut ilmu sekali lalu itu saja yang kicap, dia nak lalu sikit ke situ. Boleh ikut tu? Boleh. Kita akan cerita maklum ni, asal terima maklum benda yang tiada. Jadi ada maklum, maklum, jangan terkeliru itulah. Kami lah dia duduk maknanya. Maklum benda tak ada. Maklum, bahasa kita maklum ni, maklumat. Maklumat benda yang diketahui ya. Kita, kita ada maklumat maksudnya kita ada pengetahuan terhadap ke ada istilah disebut ni. Apa yang kita tahu tu dipanggil maklum. Jadi Allah tentulah zat dia maklum dengan makhluk yang dia bakal nanti jadi ya. Pada orang itu pun masa dalam ilmu tu belum wujud lagi kita ni, tapi dah maklum dalam ilmu Ta'ala. Yang nak sambung kita, maka maklum yang tiada, maklum yang memang tak maklum ke ini, dua bagi. Pertamanya dia panggil maklumnya kepada maklum yang mungkin itu, iaitu setengah daripadanya alam. Pertama adalah maklumnya Allah Ta'ala kepada maklum yang mungkin. Maksudnya Allah Ta'ala ni ada maklumat dia kepada benda tak ada tapi mungkin untuk perkara itu dia ada, iaitu kata dia perkara ini adalah setengah sebahagian daripada ini. Apa dia? Itulah alam. Sebelum alam ni Allah bagi jadi, alam ni semua dalam ilmu Allah. Jadi alam ni dalam maklum Allah. Dan masa dalam maklum Allah tu, alam ni maklum. Boleh tak masa soal ini, alam ni ada tak? Ada. Jadi tentulah sebelum bagi ada ni
alam ni maklum dalam ilmu Allah. Masa dalam keadaan ilmu Allah tu, kita alam ni adalah masih maklum lagi. Ha. Kalau kita perhati tu yang ulama-ulama kita sebut lama dah apa dia? Tu yang suruh belajar bahasa Arab. Belajar, kalau boleh belajar ni bukan belajar untuk melepas fardu ain, belajar ni sampai boleh melepaskan fardu kifayah. Itu yang kena mengaji ilmu-ilmu yang nak support fahaman yang kita nak bawa ni, pasal tauhid yang kita nak faham suku. Tapi dalam ni tak dapat tidak ada istilah-istilah Arab. Yang nak faham Arab kena mengaji nahu, antaranya kena mengaji sorof. Macam kita nak masak pun, nak masak kena nak beli barang, kena tahu juga naik motor, kena tahu juga naik kereta kan. Maksudnya ada barang yang nak kena beli, kena naik motor. Kalau jalan kaki jenuh juga, walaupun ilmunya pasak je. Faham ke kan? Itu apa kan? Artinya maklum ni adalah iaitu benda yang diketahuinya pada azali dahulu tiadalah maujudnya. Masa tu belum maujud lagi. Jadi di atas belum maujud tu, tadi kita ada sebut dua takrif, kidam dengan qadim dengan azali kan. Azali ni ma la awalala. Kalau qadim maujudun la awalala. Jadi beza antara qadim dan azali tahu mana? Tak dipanggilkan qadim lasti sesuatu yang maujud. Tetapi apa yang kodim walaupun belum mewujud sah untuk dipanggil azali. Azali ni caranya ma la awalala, sama ada yang mewujud atau belum. Yang tu satu hal. Baik. Jadi alam ni diketahuinya oleh Allah Ta'ala pada azali dahulu tiadalah maujudnya. Masa tu belum maujud lagi. Adalah ia ni makdum keduanya. Adalah makdum, adalah alam ni pada masa sebelum alam dijadikan. Alam ni makdum, alam ni tak ada. Satu, tu maklum pertama. Dipanggil maklum kepada makdum. Yang keduanya maklum kepada makdum yang mustahil wujudnya. Yang kedua adalah maklum, maksudnya Allah Ta'ala memang dia tahu perkara yang memang perkara itu tidak akan Allah Ta'ala akan adakan sama sekali kerana mustahilnya. Yang ini dia panggil maklum yang maklum mahab istilahnya. Maklum yang ma'dum mahab, silap saya sebut tu. Perkara maklum yang memang tak ada dan memang takkan ada sama sekali. Mana dia? Perkara yang maklum yang maklum mahab ni. Maklum yang memang takkan ada sama sekali. Itulah maklum yang mustahil. Ada anak, ada isteri. Duduk di aras, duduk di aras, meletak di aras. Ada muka, ada tangan, bertempat. Istilahnya tu mak. Itu adalah benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nisbah ilmu dia maklum pada dia perkara itu mustahil. Hapuskan syurga, hapuskan neraka. Ya, tapi yang tu termasuk alam sayujat. Sorry. Yang ni yang maklum mustahil. Seperti syariknya. Ada sekutu pada Allah Ta'ala. Ada Tuhan satu lagi. Baik pada zat, baik pada sifat, baik pada perbuatan, baik pada milik. Maka janganlah kita ubah-ubah i'tiqad al-Asy'ari itu, iaitu Allah Ta'ala tu qadim. Satu, Allah Ta'ala zat dia memang qadim, wajib adanya. Jadi zat Allah Ta'ala ni wajib adanya. Lepas tu mustahil tidaknya. Baca tu koma dia lagi betul. Sagi tak baca koma, kona pula lagi. Maksud kona tu faham ni tak betul ya? Iaitu Allah ni qadim, wajib adanya. Okay. Lepas tu mustahil lah tidaknya, tidaknya wujud. Mustahil tak wujud.
Itulah yang menjadikan sekalian alam ini. Allah tu zat dialah yang menjadikan sekalian alam ni. Kita itu pun alam juga. Kita pun alam juga. Dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiada dahulunya. Dulu kita tak ada. Kemudian ada sekarang ni. Sekarang ni ada. Bila ada ni istilahnya, membaharu oleh Allah Ta'ala. Dia membaharukan kita. Kalau membaharu, membaharu dengan apa? Membaharu dia akan kita dengan kudrat iradatnya. Sikit ada pelajaran lama lah tu. Kalau ada agak berat sikit, faham lah tu. Lalu dah, tapi tak faham lagi lah tu. Baru lalu nama. Dijadikannya alam ni tiada kodim. Bila Allah Ta'ala bagi jadi, alam ni bukan kodim lah. Melainkan yang kodim ni zatnya zat Allah dengan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala, yang tu yang kodim. Baik, maka okay, di atas penjelasan dia dah beri tu, siapa kodim, siapa yang bukan kodim tu kan, siapa yang asalnya dalam ilmu Allah Ta'ala pun masih makdum. Yang pada ilmu Allah Ta'ala yang maklum tu, yang maujud ni hanya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengiktikadkan ada yang kodim lain daripada Allah itu menjadi kafir ia. Jadi kafir eh. Maksud apa? Salah iktikad. Satu, mengiktikadkan makhluk ni kodim, salah. Salah. Satu, salah tu salah tahap mana? Kafir ia. Pasal yang kodim ni siapa? Zat Allah, sifat Allah. Bila zat tu atas istilah kita belajar, wujud Allah. Pasal wujud tu wujud zat dia kan? Wujud dia kodim, khasnya sifat ma'ani dia kodim. Salbiah pun kodim, cuma atas istilah maujudun la awalalah, salbiah tak dipanggil kodim, salbiah dipanggil azali. Begitu juga ma'nawiyah. Manawiyah dia nama yang sabit dengan sebab sabit sifat lizat. Maknawiyah azali, bukan kodim. Sikit pelajaran kodim dengan azali. Satu, kalau kita sebut apa, wujud sifatun kodimatun. Tadi nak sebut bahasa gitu kan. Kidam sifatun azaliyatun. Saja nak sebut tu supaya beza antara maujud dan makdum. Jadi semua sifat salbiah kidam azali, baqa' azali. Kata azali tu pasal, pasal apa? Pasal dia ma la awala lahu. Dia bukan maujud. Kalau wujud sah kata sifatun azaliyatun qadimatun. Pasal apa? Dia memang ma la awala lah, bahkan dia maujudun la awala lah. Saya sebut tu Arab juga agak berat sikit, dengarlah. Itu yang kata, "Ish, banyak yang kena mengaji, bukan ahli lagi aku ni." Ah, memang lah. Memang lah. Tentu ada orang dengar hak ni pun dia tak faham macam mana dia nak bahas marifat, marifat, marifat tu. Marifat apa? Apa yang dia nak marifatnya? Pasal istilah pun tak boleh telan, dengar oi. Menggelejat dia dengar oi. Baik. Jadi orang yang itiqad ada yang kodim selain pada Allah Ta'ala ni, jadi kafir. Dan jadi kafir juga ada orang kata yang kodim ni Allah ni zat dia saja, sifat dia pun tak ada lagi, nama dia pun tak ada lagi. Kafir juga tu pun. Siapa kafir? Nah, apa yang kodim tak diitiqadkan kodim, itu orang salah tu. Ada ustaz-ustaz yang popular kan, yang duk ajar ilmu-ilmu makrifat ni kata macam tu. Saya pernah komen video dia. Pasal kaedah kita, wa indana asma'uhul azimah kadza sifatu zatihi qadimah. Nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, begitu juga zat dia qadim. Waqti ra'anna asma'uhu tauqifiyah kadza sifatu fahfazis sam'iyah. Nama-nama dia pula tauqifi, bukan direka sendiri, bukan kita reka. Direka sendiri tu maksud bukan kita reka buah nama kau Allah Ta'ala.
Dia tauqifi datang. Allah yang maklumkan kat kita siapa nama dia. Bukan kita reka nama Allah Ta'ala. Antara kata datang tu kat situ. Siapa nama Allah Ta'ala? Allah yang maklumkan kita nama dia. Dan nama dia Qadim macam mana? Zat dia Qadim. Sifat ma'ani dia Qadim. Tu yang tak boleh kita nak reka nama Allah Ta'ala. Dan bukan sabit nama bila dibuat makhluk baru sabit nama dia. Bukan dibuat makhluk maka barulah Allah Ta'ala Al-Khaliq. Bila dirupakan kita dengan rupa tertentu barulah dia dapat nama Al-Musawwir. Tidak, bukan macam tu. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata zat Allah Ta'ala Qadim, sifat Allah Ta'ala Qadim, nama Allah Ta'ala Qadim. Satu kafir kalau siapa kata yang Qadim ni hanya zat Allah Ta'ala, nama dia pun datang kemudian bila Allah Ta'ala buat baru sabit nama dia. Bila dia beri pada makhluk dia tanpa mengira Islam ataupun kafir, itu nama dia Ar-Rahman. Baru ada nama. Kafir siapa cakap gitu? Pasal mengisbatkan baharunya nama dia. Allah selepas dia buat makhluk baru dia letakkan nama pada dia. Salah i'tiqad tu. Seolah-olah jahil Allah Ta'ala tak tahu siapa nama dia. Sedangkan tanjizi qadim, sifat ilmu Allah Ta'ala yang inkishaf tu. Kita saya sebut istilah kan. Bila sebut kafir ni kaedah kita na'udzubillah minha. Minta lindung kita dengan Allah Ta'ala dia boleh jadi kafir tu. Minta lindung dengan Tuhan. Macam mana nak dapat protect betul-betul? Ngaji lah lagi pandai, lagi faham. Tak faham macam mana? Dengar lah elok-elok. Muzakarah lah. Macam tu lah. Kena jekoh macam tu sikit. Boleh ke faham? Boleh. Nak dengan tak nak je. Cuma kadang kita mengaji tak bersungguh. Itu je lah. Kalau duduk depan mata lagi pun tak bersungguh. Tak ada dapat je. Bersungguh ni maksudnya memang talab sungguh. Cari sungguh. Ambil sungguh-sungguh. Faham sungguh-sungguh. Baik. Tetapi adalah Adam alam ini pada azalnya dahulu itu Qadim. Alam ni asalnya dalam ilmu Ta'ala ma'dum kan. Jadi alam ni azali. Tapi Adamnya itu Qadim. Bukannya ada alam pada azali dahulu itu Qadim. Boleh faham tu Azal? Kalau bahasa mudahnya alam ni jangan sekali-kali kata Qadim nak buat simple macam tu, senang kan, format macam tu, kaedah macam tu. Tak akan ada satu alam, satu makhluk pun Qadim. Kalau duk faham alam Qadim, alam tu akan jadi Tuhan. Pasal apa? Dia sedia. Pasal apa duk faham? Ada Allah, adalah alam ni. Itu faham alam Qadim. Memang ada pula. Allah memang ada. Walam yakun syai'un mahu, padahal tak ada apa pun bersama dengan dia. Sebelum dia buat makhluk ni memang Allah sah. Tu akidah kita. Isyarat Quran pun waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku yang cipta kamu, kamu ni kata Nabi. Asal ayat tu khitab pada Nabi Zakaria. Ayat Quran tu surah Maryam. Aku tu yang cipta kamu, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, padahal kamu tak ada apa pun. Bukan saja Nabi Zakaria sebelum tu tak ada apa. Semua makhluk atas nama makhluk ni sebelum Allah Ta'ala buat kita, kita ni tak ada benda pun. Bukan saja insan, insan ni yang ada satu hin, satu ketika dulu lam yakun syai'an mazkura. Bahkan semua makhluk ni, alam ni, masih wallah ni, sebelum kita Allah Ta'ala bagi jadi, kita ni lam yakun syai'an mazkura. Itu istilah Quran sikit. Nak menunjukkan apa bahas kita ni? Memang ada isyarat dalam Quran. Ada isyarat dalam Quran. Tak mana? Tang kita ni lam yakun syai'an al-mazkura. Kita ni ma'dum. Kita ni bukan mawjud. Kalau tak ada dalam Quran, mana ulama' kita nak erti bahasnya? Mesti ada. Cuma demo ni tahu cara nak berdalil. Cara nak istimbat, nak ambil hukum, nak ambil faham. Yang mantuknya, yang malfuznya, yang lafaznya, yang mafhum dia. Kita ni tak reti. Nas depan mata pun tak faham. Satu ambil ialah kesimpulan yang ulama' kita bagi ni. Jadi alam ni tak ada yang Qadim. Alam ni nama alam je baharu. Siap.
Kalau tak boleh faham, kata ada alam, ada azali, itulah qadim. Diam ya. Perhati elok-elok sikit. Istimewa pula ada alam sekarang ini, pada abadnya adalah qadim. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak kata ada alam pada azali dahulu tu qadim, oh tu salah. Apatah lagi istimewa pula, apatah pula bahasa kita. Nak kata alam kita ni, kita lah ni, ni sekarang ni qadim. Apa gila apa kita? Bukan gila, kufur apa tu? Akidah tu. Bodoh apa tu, duk akidah ni tu. Satu orang duk kata Allah ni duk atas arah, memang arah ni Allah ada, ada dah arah. Gila apa kan tu? Na'udzubillahi minha, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada boleh jadi minha tu, daripadanya, daripada al-mazkurah minal intiqad tu, yang telah disebut daripada intiqad. Kata alam yang duk ada sekarang ni qadim. Benda qadimnya wey, berubah-ubah wey. Tak boleh saya main wey tu kalau macam tu. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala minha, daripada intiqad orang yang sesat itu. Maka nyatalah i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi itu adalah i'tiqad yang benar. Pasal apa? Kita duk belajar sifat 20 pun memang awal-awal yang qadim ni zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Alam tak ada yang qadim, alam semua baru, hadis. Semua tu makhluk. Dah makhluk semua fakir, muhtaj, berhajat pada orang salah. Tak qaim binafsi, kan jelaslah kita belajar sifat 20 tu. Satu kaedah yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ini, memang adalah akidah yang benar, iaitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu pahaman Wahabi, Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, pasal dia i'tiqad tak betul, tak menepati SOP ahli sunnah wal jamaah. Macam mana boleh masuk dalam ahli sunnah wal jamaah? Kalau ada orang kata Wahabi ahli sunnah wal jamaah, dia ada dua keberanggalan dia. Apa dia? Dia tak faham Wahabi tu. Satu. Ataupun dia tak faham ahli sunnah wal jamaah ke apa. Satu je. Salah satu je. Macam mana dia boleh kata ahli sunnah wal jamaah tu, Wahabi tu sebahagian ahli sunnah wal jamaah? Apa benda? Wahabi tu apa? Mesti tak faham Wahabi ke cakap macam tu. Ada orang kena lembut macam ahli tasawuf je. Ahli sunnah wal jamaah. Wahabi ni tak sesuai kat Malaysia. Wahabi ni sebahagian pada ahli sunnah wal jamaah, cuma tak sesuai kat Malaysia. Benda tak sesuai kat Malaysia, sesuai kat mana? Sedangkan ulama kita menulis beribu-ribu kita menolak kepahaman Wahabi dan akidah Wahabi tu. Main orang belakangnya, kita terpengaruh di atas title-title dia tu. Mungkin dia ni urusi pertubuhan, mungkin dia ni presiden, atau mungkin dia ni mufti, mungkin dia ni menteri. Kita tertipu kat situ. Kaedah kita, hang menteri kan, hang mufti ya. Akidah hang salah dengan apa formula yang telah disebut ahli sunnah wal jamaah, campak parit. Salah. Yang tu yang kata kita kenal akidah ni sampai arif, faham, berdalil, reti. Bukan ikut-ikut orang, terutama ikut orang yang tu lah. Duk ikut mukti, duk ikut apa, duk ikut menteri, duk ikut presiden, tu adalah. Saya saja sebut bahasa-bahasa tu. Tambah pula bunyi presiden popular lah. Presiden ulama sedunia. Kalau gelok, sembil. Walaupun presiden ulama sedunia. Dia kata, takkan presiden ulama sebenarnya itu tak betul? Tapi memang tak betul lah. Boleh? Kasih tahu sikit. Awak sampai awak tak jadi presiden atau apa awak? Bukan masalah menjadi presiden atau presiden. Masalah ada saya. Boleh? Ini nak kita nak ilmu dalam hal ini. Yang itu yang kita kena belajar sampai arif. Kena faham. Bila tak faham, itu yang ditaklim, dia ikut presiden.
Itu presiden itu buka awak, dipahamkan enggak, tapi dia presiden. Presiden dulu udah kata Wahabi itu bukan sunnah jemaah. Katalah itu buka presiden, katalah saya lah yang jadi presiden itu. Oh, ini doa. Ha, dia pakai yang saya. Tapi kan saya jadi presiden itu, buah dia. Saya itu nampak tak mungkin dengan kan. Ada orang lain jadi presiden. Dan yang naik tu, dia kata dulu presiden dulu kata ahli sunnah wal jemaah. Yang presiden lah ni kata Wahabi bukan ahli sunnah wal jemaah. Macam tak bertelagah presiden. Apa yang bertelagah tu ni? Maklumat tu bertelagah. Maksudnya ada benda, ada orang yang bercakap tu, kat dia tu bertelagah tu mana? Ada informasi yang tak betul kat dia. Macam tu jadi bertelagah tu. Macam mana pula satu presiden boleh kata ahli sunnah wal jemaah, satu presiden lain yang baru naik, dia kata bukan ahli sunnah wal jemaah. Apa benda ni? Boleh, faham. Kau ada khilaf, khilaf apa? Khilaf apa? Lu sebut khilaf apa? Yang ni yang kata kita mengenai tauhid dengan arif, faham, faqih dalam usuluddin tu. Ramai kata orang yang macam tu. Kembali lagi pun saya ada grup-grup yang berkelahi dalam grup-grup. Itulah ada yang Wahabi lah, tak Wahabi, ada yang bab-bab dia dah ilmu, apa bahas dia tu lah. Tapi bila bahas dia tu, dia tu anggap lah. Bila ujah dengan dia, dia ke bawah lah. Pemimpin-pemimpin ni yang dia sajuk. Yang pada dia masih ada sunnah jemaah, padahal Wahabi. Dan dia ke bawah punya ujah, punya pemimpin, presiden, mufti, mana-mana. Yang mentirah ke Wahabian tu sebagai sebahagian daripada sunnah jemaah. Ini masalah apa? Masalah dia tak faham. Itu dipegang dengan orang. Kita tak ada seorang pun katalah yang keluar video dan sebagainya video untuk menunjukkan kita ni dengan apa yang kita cakap tu. Tapi tengok dia ajar apa-apa. Tapi orang macam tu, kita sebut macam tu, dah dia pula kata ilmu dengan apa kita faham. Dia tak kerti. Tambah sebelum pun dia tak kerti. Saya tak tahu, saya tak tahu bahasa Arab. Padahal kita kecil. Marah dia. Buat muka melamak. Kita tak akan mahu kesintan tak. Tapi saya kena macam tu. Kelain. Kelain tu ya. Macam apa? Muka bengah tu tak kesintan. Jadi ni barang siapa menentukan khatib lain daripada Allah Ta'ala itu menjadi kafir. Tetapi adalah ada apa? Inna'udhu billahi minha daripada itikad orang yang sesat. Maka nyatalah itikad Imam Al-Syariah Muhammad SAW. Jadi ini itikad yang benar ialah ahli sunnah wal jemaah. Ada pun maka sebab dinamakan saya. Itu sikit penjelasan mengenai ada pahaman-pahaman golongan-golongan yang tak faham perjalanan ahli sufi. Dia ada keliru disebab apa yang maklum, apa yang makdum, apa yang azali, apa yang kodim. Mana yang nak panggil kodim tu, mana azal. Adam ni, alam ni dalam ilmu Allah atau kodim. Ada pun wujudnya alam ni dalam adanya alam ni pada azali itu bukan kodim. Pasal ada alam bukan kodim. Pada azali ada alam dalam ilmu Allah itu bukan kodim. Adamnya alam. Yang tu tak faham, mati lelu. Okay, balik pada dia sebut ni, bicara apa? Balik pada kitab kita. Kerana kita dah belajar selesai dah. Alhamdulillah. Semua perkara dalam bab uluhiyat dan nubuat. Rumusan mengikut kaedah mazhab Asy'ari Abu Mansur Maturidi. Pula tu dia dah sebut lah dari lalu Imam Mazhab Abu Mansur Asy'ari Abu Maturidi ni adalah antara dua tokoh ulama ahli sunnah wal jemaah yang apa rumusan yang mereka buat adalah menjadi rujukan untuk kita nak semak tepat tak tepat kita ni adakah di atas landasan ahli sunnah wal jemaah. Yang bab tu pun ramai orang kira. Sebab antara subah yang dia timbul, subah pun pada saya, subah bodoh. Jadi, kalau Imam Al-Syari, Imam Al-Syari, Imam Al-Syari, sebelum Abu Hassan Al-Syari, Imam Al-Syari,
Buat al-Syari dan Muhammad Allah, buat al-Syari ni nak ahli sunnah wal jemaah tu bukan? Ya, ahli sunnah wal jemaah, tapi dah dia orang awal. Taklah nisbah yang dia kepada buat al-Syari, kepada buat al-Syari tu ni. Tapi semestinya apa yang ada pada mereka tu, dia ada penjelasan yang betul, mesti tepat dengan kaid yang telah dirumuskan, yang telah dibuat dengan intipati dia, rumusan yang telah dibukukan oleh Imam Al-Syari Abu Mansur Maturidi. Jadi telah jelaskan pemahaman itu, sudut istilah tu, contoh kiraan. Kiraan kita baca Asim, kiraan Nafi' Ibn Katsir, Abu Amr Ibn Amir, Hamzah Kisai, banyak-banyak bacaan itu. Itu kata sahabat baca kiraan apa? Dah wali pun zaman belakang, sahabat baca kiraan apa? Dan mestilah apa yang dibaca oleh sahabat itu menempati kiraan-kiraan yang disebut oleh dengan nama istilah ulama-ulama ini. Mesti kan? Itu sahabat baca sebanyak dengan mazhab apa? Syafi'iyah, Nafi'iyah, Malikiyah, Bali. Sahabat taklah dinisbahkan pada dia Syafi'iyah, Nafi'iyah, Malikiyah, Bali. Maksudnya jadi orang belakang. Tapi semestinya apa yang mereka sembahyang itu mesti menempati dalam mazhab Syafi'iyah, Nafi'iyah, Malikiyah, Bali. Boleh faham dari apa dia? Boleh ketik-ketik. Ada orang yang sebut tak faham ni. Itu juga kalau kita sebut kira atau bahagian itikad. Tentulah sahabat ni, dia tak benar hanya berita sahabat tabi'in, tabi'in ni. Yang kaedah yang telah diturunkan oleh Imam Al-Syari Maturidi ni, tentulah mereka punya akidah tu tempat macam mana kaedah Abu Al-Syari Abu Mansur Maturidi. Yang mereka ni adalah orang salaf. Kaedah dia mendepati dua-dua kaedah, salaf dan khalaf. Ada orang hanya kata Abu Al-Syari Maturidi ni yang ni kaedah khalaf. Siapa kata? Mereka ni mengajar dua-dua kaedah, salaf dan khalaf. Bahkan keputusan yang disebut dengan kita belajar sebab dua-dua tu muafakat antara ulama salaf dan khalaf. Cuma ada istilah khas dalam ayat mutasyabihat. Dia akan dengan tafsir ataupun ijmal yang dia saja. Nak ta'wil ijmali atau tafsili. Kita baca depan ni disebut ataupun tidak khas bicara ayat mutasyabihat tu. Tentu saja ada khas bicara salaf dan khalaf. Dan dua-dua kawaid salaf dan khalaf tu diajar, dirumus, disebut, disebut parti yang kawaid yang boleh Imam Al-Syari Abu Ahmad sebut. Tak ketikan pun salaf dan khalaf tu. Satulah bila sebut dia ada sunnah wal jemaah, antaranya Syekh Muhtadah Az-Zabiri sebut dalam syarah Al-Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Bila kita utliqa ala sunnah wal jemaah fal muradu bihim bi'al Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Siapa? Mereka ni lah yang buat parti kawaid untuk merumuskan segala kawaid dalam bab akidah, mana yang istilahnya tepat di atas perjalanan yang surah kata ma'ana alaihi wa ashabi, mana yang tak tepat di atas isyarat Allah ma'ana alaihi wa ashabi, yang nama sunnah wal jemaah. Macam kalau kita sebut bahagian kiraat tadi, bila sebut kiraat, hang takkan boleh pasal kiraat salam, kiraat salam, kiraat khalam, mana ada istilah kiraat salam, kiraat khalam, ataupun kiraat nabi, kiraat sahabat, mana ada istilah itu yang buat bodoh. Ulama dah buat rumah dah, bila kiraat, mesti salah satu daripada kiraat 7 atau kiraat 10, yang mutabat, mesti ada riwayat dan senturuk dia yang betul. Kalau yang itu pun tak faham, kau faham apa ni? Tapi biasanya pun orang itu bila kita sebut dia tu dengan Allah, saya tak faham, saya tak faham. Macam pun tak faham. Macam mana kau bertekan dengan kau tak faham tu dengan aku yang lagi faham daripada kau yang tak faham tu? Boleh ya? Boleh. Tapi dia kata tak apalah, aku tak ada pendapat, tak saya ada pendapat saya. Ya Allah, ya Allah. Ada Allah. Nanti yang dulu saya kelahi ke perempuan ni kelahi sungguh. Sampai nak tidur malam lah kelahi. Siapa tak tidur malam? Ya, mesej. Mesej dulu kan sebab aku lagi. Pembol dulu je. Mesej je, mesej dulu. Sampai ambil duit. Sebab lah mesej. Dua-dua lah video. Dua-dua lah video. Dua-dua lah video. Padahal nampak bodoh ni. Kita bagi test. Nak test power dia. Tak ngerti. Mungkin dia reti satu sudut lah. Mungkin dia faham hadis. Bila tu nak faham hadis macam dibakar. Saya bantu buat kiraan.
Pasal duit dia pun ada. Dia sebut Asim, sebut nama Abu Ahmad. Cuba saya sebut sekali lagi, saya sebut kiraan dia. Sebut-sebut kiraan tujuh tu, sebut dia. Sebut dia. Tujuh tu, siapa sebut? Minta maaf, saya tak tahu. Kiraan pun tak tahu. Untuk awak baca kiraan apa? Minta maaf, saya tak mendalami bab ni. Ya Allah. Akan tanya. Ui, bila bahas hadis, macam, macam ahli sangat. Kalah mustahil tu. Bagi soalan-soalan kan tuan. Jadi maka sebab dinamakan i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi itu ahli sunnah wal jamaah, siapa? Kerana ia berpegang kepada kata Allah Ta'ala dan Rasulullah serta muwafaqat segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala kias sekalian ulama ar-rasikhin, maksudnya orang yang pakar-pakar, yang ahli pada orang yang rasikh pada ilmu. Jadi faham tu di isyarat apa? Kita ahli sunnah wal jamaah mesti berpegang dia tak empat dalil yang ijma' ni. Bukan ijma', yang disepakati. Ni dalil yang muttafaq. Semua ulama-ulama mutabar akan pakai empat-empat kaedah ni nak buat jadi usul agama kita. Apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Wahabi tak pakai qiyas, ijma'. Satu dia sewil, dua ni. Dia tak faham macam mana nak faham Quran. Itu yang dia kata, babi ni haram dagingnya. Pasal dia tak faham kias. Satu, dia kalau tanya buat semayang, semayang kalau sengaja tinggal dulu, sekarang taubat kena kodoh tak? Tak ada kodoh dalam buat semayang. Kalau dia sengaja tinggal, pasal tak ada hadis. Kalau sengaja tinggal, kena kodoh. Hadis yang suruh kodoh, kata dia, kalau tertidur, kena kodoh. Yang tu ada hadis. Nampak? Dia punya pengot, apa? Sentot. Apa yang bahasa saya sebut? Pelang lah. Pelak dia ni. Dia kata apa? Orang tertidur ada kodoh. Orang sengaja tinggal tak ada kodoh pasal tak ada hadis. Nampak? Pelak dia. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas tak mana? Orang tidur bukan ada salah. Laisa namu naumu tafritun. Tidur bukan benda salah. Innamat tafritu man taraka salah. Salah ni tinggal semayang. Kalau tidur pun tak salah, pasal tertidur tak semayang subuh, ni tak tak tidur, bangun subuh tapi tak sembahyang subuh, salah tak? Kalau tertidur tak sembahyang, tak bangun subuh pun kena qadar, sedangkan bukan sengaja tinggal sembahyang pun kena qadar. Ni tak tidur, sengaja tinggal sembahyang, kena qadar tak? Dia kata tak ada hadis. Kan sentot cara dia berfikir, kias dia tu dia tak faham. Kalau orang tinggal tak sengaja sembahyang dengan sebab tertidur pun, kata Rasulullah sabit dalam hadis, kata yang ni bukan salah. Tapi solat kalau tak solat, ha, kalau yang tu pun kena kodoh. Walaupun dah subuh gajah, semayang tetap kena semayang, kena kodoh. Kalau 10 tahun pun 10 tahun kena kodoh subuh tu. Ni bukan tidur, sengaja tak tinggal, tinggal semayang subuh tu, asar, maghrib, isyak. Sekarang baru taubat. Dia kata tak ada hadis yang kata kena kodoh. Nampak? Betapa sentotnya apa? Pelaknya. Dia tak faham kias tu. Kias tu. Saya nak tunjuk untuk pelak tu apa dia. Sama masalah. Dia kata apa? Orang haid boleh baca Quran. Wahabiyah ni tengok. Dia mufti-mufti dia sebut. Orang haid boleh baca Quran. Selama je kata dia. Daripada haid tu baca komik, baik baca Quran. Dia kata. Pasal apa? Hadis yang kata, la taqra'ul ha'idu Quran. Orang haid tak boleh baca Quran. Hadis ni do'if. Tak kuat. Hadis yang kata, yang ada tak boleh baca Quran, dia kata la yaqra'ul junubu Quran. Yang tu hadis kuat. Orang junub tak boleh baca Quran. Orang haid boleh baca Quran, pasal hadis mengatakan orang haid tak boleh baca Quran, tak kuat. Jadi saya berpegang pada hadis yang tak kuat ni. Orang untuk kata biarkan orang haid ni boleh baca Quran. Kepala otak kau. Oh, saya sebut ni. Macam apa kaedah kias dia? Orang junub dengan orang haid, siapa hadas lagi besar? Nak junub lagi besar daripada haid. Larangan dengan sebab haid dengan larangan sebab junub, mana lagi banyak? Larangan dengan sebab haid, dalam haid tak boleh tolak, dalam haid tak boleh masuk masjid,
Dah lah haid suami tak boleh bersama. Haid tak boleh puasa. Orang junub boleh puasa. Maksudnya dia dalam hadas junub tu dia boleh puasa. Kalau orang junub pun la yaqra'ul Quran junub, kalau orang junub pun tak boleh baca Quran, takkan orang haid boleh baca? Kepala otak cara berfikir ke mana ni? Tapi mufti-mufti yang pasti berdengar ni cakap macam tu. Disokonglah tu. Tu perempuan ni pada dia yang ni wira agama. Pasal apa? Telah memberikan satu rahmat untuk orang-orang haid boleh baca Quran. Astagfirullahaladzim. Kaedah kita mesti Quran, hadis, ijma', kias. Satu bertelagah besar kita dengan Wahabi ni. Kalau tu kita kata Wahabi, dia terasa kat dia. Kelakar pula. Janganlah rasa pasal kau bukan Wahabi. Dia kata kami bukan Wahabi kan? Tak apa. Kau Wahabi sudah. Lenting dia dengar. Sikit Wahabi kan. Begitu tak pahaman-pahaman sesat ni. Kami bukan sesat. Orang tu dah sesat, kau rasa panas buat apa. Jadi kaedah kita berpegang sungguh dengan apa Rasulullah sabda kan. Pasal istilah ahli sunnah wal jamaah ambil perkataan Rasulullah. Rasulullah kata ma ana alaihi wa ashabi. Apa aku di atas jalan itu dan juga sahabat-sahabatku. Dan ada isyarat Nabi dia kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku macam mana bintang-bintang. Jadi sebut sahabat-sahabat ni pasal apa? Nak menunjukkan ada persepakatan. Yang Rasul kata ma ana alaihi wa ashabi. Itulah isyarat ma ana alaihi tu apa? Ahli sunnah pasal ikut perkataan Nabi. Betul? Wa ashabi. Dan sahabat antara orang yang menjamin syarahan daripada apa datang pada Quran dan hadis itu betul. Sahabat semua satu pahaman yang sama. Siapa pula sahabat? Termasuklah sahabat ni dipanggil ulama-ulama mujtahidin. Sahabat pun umum sahabat, tapi maksud dia sahabat-sahabat mujtahid. Di kalangan sahabat orang ni lah jadi kiblat kita untuk tengok. Dan siapa yang duduk martabat tu yang diistilahkan sebagai ulama mujtahidin. Mereka ni bersepakat mereka dari atas sesuatu pendapat, tak ada khilaf langsung. Inilah dipanggil ijma'. Itu yang ahli sunnah wal jamaah pasal ikut kumpulan ramai. Sawadul azam ada isyarat dalam hadis. Rasa depan ni disebut nanti. Satu panggil ahli sunnah wal jamaah. Wahabi juga ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ikut. Besar tu antara dia tak ikut kias tu. Dia tak faham kias. Dia kata Allah Ta'ala, bila kita kata mustahil Allah Ta'ala bertempat, dia kata mana dalil Allah Ta'ala tak bertempat. Nampak? Dia tak faham yang dia. Minta dalil apa? Dia tak faham ke la ilaha illallah tu Allah ilah. Itulah dalil Allah Ta'ala tak bertempat. Dia Tuhan. Apa mana Tuhan? Istighna'an kulli ma siwahu. Itulah dalil tak bertempat. Tak baca Quran-Quran ke? Wahual ghaniyul hamid. Allah Ta'ala ghani. Antumul fuqara'u illallah. Kamu ni fakir. Arash pun fakir ke Allah Ta'ala. Allah ni wahuwa rabbul arshil azim. Dia adalah yang mentadbir, yang urus, yang memiliki arash. Arash ini besar, hebat macam mana pun Allah rabbul arsh. Bukan Allah sakinul arsh. Bukan Allah duduk di arash. Jadi ayat Quran istawa tu sabit istiwa, tapi istiwa bukan mana berada, bukan mana duduk. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Saja nak syarah tu panjang sikit pasal nak sebut siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Satu golongan tak faham ni, dia macam nak buka pintu pula dia kata apa? Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ni bukan saja Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi antara ahli sunnah wal jamaah ni adalah golongan muhaddisin. Golongan ahli hadis. Dia merasa dia merasa ahli hadis. Betul buka pula. Golongan Hanabilah. Seolah-olah Hanabilah ni, Ahmad bin Hanbal ni, seolah-olah uslub dia lain sikit daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa benda ni? Istilah apa ni? Saya pernah tanya ada beberapa orang yang disebut itu. Saya kata apa beza antara Hanabilah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Dia sebut. Kenapa Asy'ariyah Maturidiyah ni kemudian daripada Ahmad bin Hanbal tu? Tak tahu tengok pasti. Rasanya dia terkemudian sikit. Bila terkemudian ni,
dia buat rumusan mestilah di atas tepat macam mana Hanabilah dan juga ulama muhadisin yang sebelum daripada mereka untuk dia merumuskan apa yang nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang ulama kebelakangan ni mengakui dan atas nama Ahli Sunnah Wal Jamaah tak akan pergi ikut lain melainkan Asy'ariyah Maturidiyah. Pasal dia duduk ujung. Ni ahli hadis, ahli tafsir, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik apa semua ni duduk belakang. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni mestilah yang menepati, yang dia ambil lah semua ni yang dia telah senaraikan apa dia menepati SOP semua ulama-ulama ni. Itu nak bubuh nama Asin buat apa? Sebut je lah Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana kiraat? Dah sebut kata Abu Nafi' Ibn Kasir, Abu Amar Ibn Amir, Asim Hamzah Kisai. Dah sebut dah tujuh tu. Yang buat apa lagi nama-nama orang depan-depan ni buat apa? Buat apa? Mestilah dia bubuh senarai nama tu. Dah ambil semua salur galur dia melalui orang-orang depan ni, orang salaf ni. Ha, mestilah melalui mereka ni tu yang senarai nama-nama Qurra' yang Qurra' Saba'ah ni. Yang tujuh orang ni. Itu juga lah nama Fiqh Syafi'iyah Hanafi Maliki Hanbali. Pasal apa tak sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ni? Ha? Di kalangan tabi'in misalnya, tak pasal apa tak sebut Hasan Basri apa? Pasal apa tak sebut? Pasal dah sebut orang-orang yang macam ni. Maksudnya orang belakang ni mestilah dia, dia orang buat rumusan ni mesti menepati hak Rasulullah, sahabat, tabi'in untuk dia orang membuat SOP Fiqh Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali. Mana ada istilah dah sembahyang cara kefiat solat Nabi? Apa benda yang aku cakap ni? Kiraat-kiraat Nabi apa benda ni? Akidah-akidah Rasulullah apa benda ni kan? Nah, bukan kita nak nafikan akidah Rasulullah tu. Nah, istilah saya sebut elok-elok. Ha, tapi nak ada rumusan nak disebut. Adakah dengan apa di atas dia tak setuju pasal dia punya pahaman lain tu, ha, dia rasa dia lagi faham daripada hadis Nabi dengan Al-Quran daripada ulama-ulama yang telah merumuskan formula yang telah dikenali sebagai wadi' ilmu dalam bab tu. Wadi' ilmu fiqh, wadi' ilmu tauhid, wadi' ilmu tasawuf, wadi' ilmu tafsir, wadi' ilmu muhadisin. Maksudlah wadi' ni siapa founder dia yang membukukan, yang merumuskan, menulis semua catatan-catatan ilmu, dobit-dobit dia tepat menepati SOP dalam bidang ilmu masing-masing. Yang mereka ni orang belakang mestilah apa yang ditulis telah ambil rumusan semua orang-orang ulama-ulama yang di awal. Itu ialah penyelewengan ilmu Wahabi situ lah. Baik. Adapun dalil firman Allah Ta'ala di dalam Quran menyuruh memakai dan mengikut Quran itu, wahadha wahadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ini nak suruh ikut Quran ni, dan inilah kitab yang ni Al-Quran yang telah kami turunkan akan dia memberi berkat ia, maka ikutlah oleh kamu akan dia, jangan kamu menyalahi. Dia tak perintah ikut Quran, memang ikut Quran. Tapi Quran kena bagi selesai. Ada isyalah nasikh mansukh, am mutlak, mujmal, mufassal, muqayyad. Mesti faham disiplin nak ambil pada Quran baru boleh faham Quran, bukan ambil faham Quran mentah-mentah. Pasal dia bahan mentah mesti kena proses, mesti ahli-ahli yang rasikh fil ilmi, yang pakar-pakar dah proses. Macam imam-imam yang disebut di senarai itu, baik fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, juga tafsirnya, hadisnya, semua ni bila telah ada pakar-pakar merumuskan dia, pakai yang pakar-pakar ni. Jangan pandai dengar orang-orang zaman sekarang yang tak pakar, dia pi ambil sendiri. Ya. Adapun dalil Quran menyuruh memakai, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, yang kata kena ikut Nabi ni, ambil mana? Ha ni. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan barang apa yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul itu, maka ambillah olehmu, dan barang yang apa-apa yang menegahkan akan kamu oleh Rasul itu daripadanya, maka jauhilah oleh kamu. Yang ini kata
kena ikut Rasul. Ikut Rasul juga sama, selesai dengan apa dia hadis-hadis Nabi. Pasti ada hadis yang nasikh mansukh, ada juga. Pasal faham mentah kena faham nasikh mansukh. Kalau ada orang tercengang, apa dia nasikh mansukh? Maksudnya memang tak kerti apa lah. Yang ni yang kata-kata kencing dengan Wahabi ni, Wahabi bukan biasa ingat bahan babak tu. Payah nak dengar mereka bahan nasikh mansukh. Pasal dia tahu dia masuk, eh nasikh mansukh, kantoi dia, dia dulu kantoi. Am khas mutlak mujmal muhkam mutasyabih, dia kantoi dulu. Satu pahaman sesat dia orang, nasikh mansukh ni tak tahu. Bahkan mereka duk faham, ayat kita kata mutasyabih, dia kata muhkam. Ayat kita kata muhkam, dia kata mutasyabih. Ada yang kata, Quran ni semua muhkam, kata dia. Tak ada satu pun mutasyabih. Merepet apa dia orang? Quran sebut apa dia? Quran memang sebut. Faminhu ayatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Umul kitab adalah ayat muhkamat, wa ukharu mutasyabihat. Dan ada hal lain selain daripada umul kitab ni, ada dipanggil mutasyabihat. Quran pun kata ada mutasyabihat. Wahabi kata tak ada mutasyabihat dalam Quran. Tak gila apa? Tu saya sebut gila ni siapa? Dia orang ni lebih pada gila. Istilah gila tu tak ada akal. Tertutup akal daripada faham apa yang hak tu. Dengan bahasa gila tu. Adapun dalil Quran menyuruhkan dan mengikut ijma'. Ni kata kena pakai ijma', dengar. Segala sahabat dan kias segala ulama itu bermakna Allah Taala wattabi' sabila man anaba ilai. Apa maksud? Dan ikut oleh kamu akan jalan-jalan orang yang beroleh ganti ia daripada aku. Anaba, yang beroleh ganti ia daripada aku. Dan lagi masuk beroleh ganti itu man anaba, yang kembali ia kepada aku. Anaba unib, yang dia sentiasa rojok ke Allah Ta'ala, rasa kebakiran diri, kebelajatan diri. Balik apa? Ikutlah orang-orang, jalan orang-orang yang macam ni. Orang yang sentiasa rojok ke Allah Ta'ala, rojok ke Rasulullah. Orang yang sentiasa rasa pakir diri. Dengan bahasa lain, orang ulama tu, man anaba ilayya tu. Tengok apa ciri-ciri dia, kriteria dia. Lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dalil lagi, berpeganglah kamu dengan tali Allah Ta'ala. Tu dalil mutasyabihat tu. Main mana ada tali? Tapi saya tengok tali pun atas pahaman mereka, Allah duduk di aras, ada tali. Mana? Ni tali ke? Ni banyak tali ni. Ni wayang. Oh, ni tali macam mana? Tali Allah. Apa tali Allah? Mesti ada makna. Jadi kalau faham Wahabi kata, kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Oh, kalau gitu antara wajib akidah, Allah dengan kita ada tali. Allah ada tali, Allah ada pati, Allah cahaya, Allah pelupa. Semua sabit dalam Quran. Di atas sipir dia. Kita tak cakap macam ni, salah ke kita cakap macam mana orang tak nak cakap? Oh, Wahabi punya pemuka-pemuka dia orang, macam tu lah cakap dia. Bila kita attack dia, salah. Tapi bukan saya cakap, Allah yang kata. Salah ke saya cakap? Kalau aku nak cakap ni, kau tak cakap habis ni. Bagi bubuh semua. Allah ada tali, Allah ada pati, Allah ada rumah. Dah dia nak kata Allah ada atas arah, Allah ada tangan, ada mata, memang dia cakap lama dah. Allah ia cahaya, Allah ada roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Awak tak cakap macam tu? Nampak sangat sesat kot. Cakap lah, nak dengar. Istilah untuk dulu apa? Pulangkan paku bakrah. Boleh faham? Apa maksud pulang paku bakrah ni? Ambil paku buah-buah, baling ni. Tu istilah lah kan. Pepatah tu. Misalnya longgok balik di atas apa kaedah yang diajar, yang disebut tu. Bukan saya kata, Allah yang kata. Nampak dia berlapik diri. Jadi apa dia waqtasimu bihablillah ni? Berpeganglah kamu dengan tali Allah, maksudnya agama Allah. Bila agama ni teras dia apa? La ilaha illallah.
Hal keadaannya berhimpun tu, pegang ramai-ramai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi suruh kita duduk ramai-ramai, berhimpun, berpakat. Tak boleh ikut pendapat seorang-seorang. Jangan bercerai-cerai kamu. Wala tafarraqu. Lagi firman Allah Taala, wala takunu kalladzina tafarraqu. Artinya janganlah kamu ada kamu semua ni seperti segala mereka yang bercerai-cerai. Baik. Selesai itu. Adapun hadis Nabi SAW pada menyuruh memegang dan mengikut Quran. Di hadis pula ni. Hadis yang suruh pegang Quran. Inni taraktu fikum wa'idhaini. Macam-macam riwayat hadis ni ada berkenaan tentang ni. Yang ni antara yang kita jarang dengar. Kan? Selalu kita sebut. Taraktu fikum amraini. Ini. Inni taraktu fikum wa'idhaini. Lan tadillu bihima. Ma tamassaktum ay ma amiltum bihima kitab Allah Ta'ala wa sunnati. Artinya bahwasanya aku tinggalkan pada kamu semua dua pengajar, dua wa'iz, dua benda yang boleh mengajar kamu supaya jangan tiada kamu sesat dengan keduanya akan barang yang kamu amalkan dengan keduanya itu. Satunya kitab Allah Ta'ala iaitu Quran, dan keduanya hadis, hadisku. Adapun dalil hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai dan mengikut hadis pula, iaitulah hadis yang dahulu, iaitu dan lagi pula hadis alaikum bisunnati. Hadis dahulu tu ma ana alaihi wa ashabi. Dan juga hadis ni, alaikum bisunnati, dan berpeganglah oleh kamu akan hadis. Berpeganglah kamu dengan sunnahku. Alaikum ni. Tetapkan oleh kamu akan hadis. Adapun hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai mengikut akan sahabat. Halo. Tak ada itu kan? Itu kalau tu disebut yang dulu. Taraktu fikum yang itulah hadis tu. Taraktu fikum wa'idhaini itu apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Rasulullah suruh ikut sunnah dia. Hadis itulah. Bukan ma'ana alaihi wa sahbi. Yang tu hadis tapi tak sebut sini. Tak sebut sini. Pasal disebut sini itu hadis yang tadi juga. Ada dalil untuk menunjukkan suruh Rasulullah berpegang dengan hadis dia, dengan sabdaan dia, sunnah dia. Yang ni Rasulullah suruh pegang pula dengan sahabat, sabdanya. Betul? La tasubbu ashabi. Ada Allah ke apa tu? Ada? Ada Allah ke apa? Saya tak ingat depan tu Allah tu. Atau wajah apa? Tak do ingat dalam kepala. La tasubbu ashabi fa innahum kadujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kalau ada tengok nak baca wajah tu, ya Allah ke Allahumma, maksud dia apa tu kena tengok. La tasubbu ashabi artinya Allah, jangan kamu Allah tu jumlah mutaridah ke apa, kena tengok tu wajah tu. Saya ingat saya apa yang duk jumpa duk apa, lapa Allah tu tak ada dalam kepala saya. Jangan kamu cercakan sahabat aku. Jadi antara orang yang kita kena pegang ialah sahabat. Terkeluar dah syiah. Out of order. Maka mereka itu seperti bintang. Barang mana akan mereka itu ikut kamu, mana yang kamu ikut, nescaya beroleh petunjuk kamu semua. Mana saja bintang-bintang yang ada di langit, yang Rasulullah kata sahabat aku macam bintang di langit, mana saja bintang yang kamu ikut, pasti kamu dapat petunjuk. Siap. Itu nak dalil untuk menunjukkan pegang dengan para sahabat. Adapun hadis Nabi SAW menyuruh kita memakai dan mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Macam ni. Alaikum bisawadil azam ayil jamaatil kathirah. Ummati la tattafiquna ala dhalalah. Ini suruh pegang dengan ijma' ni. Tetapkan oleh kamu dengan hatimu yang tetapkan oleh kamu dengan hatimu
Tetapkan apa? Yang besar-besar. Terjemah dia simple sangat ni. Apa maksud yang besar-besar ni? Artinya perhimpunan yang banyak. Asalnya alaikum bisawadil azam. Kamu lazimlah dengan kumpulan yang hitam yang besar. Istilah sawadul azam dalam hadis tu umat yang ramai. Dan murad atau dikendaki dengan siapa dia sawadul azam tu? Ulama mujtahidin. Bahas satu-satu di istilah lah pun panjang ni. Dia memang ada ilmu khas bahas satu. Yang ni dia sebut sekali lalu nak menunjukkan berpegang kita dengan empat dalil tu. Quran, hadis, ijma', qiyas kan. Siapa dia sawadul azam tu? Kata dia himpunan yang banyak yang umatku itu tiada ia muafakat atas sesat. Dan siapa murad umatku? Umatku ni bukan umat Malaysia, umat dunia tu kan. Dikendaki umatku yang memang Rasulullah intirah umat. Siapa dia? Ulama mujtahidin. Kerana dikendaki dengan umatku takkan berhimpun di atas sesat, umat mana? Umat ni adalah ulama mujtahidin. Yang ni memang tak akan muafakat atas benda sesat. Adapun umat yang umum, umatku, berapa ramai yang sesat, yang murtad pun ada. Boleh faham? Sebut apa? Satu nak faham hadis bukan boleh faham bodoh-bodoh. Dia kena tengok apa yang ulama dah syarahkan untuk kita tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata thumma mata bi ghairi taubatin famitatuhu jahiliyatun. Mita famitatuhu famitatuhu jahiliyatun. Artinya barang siapa rajin kuat daripada berjemaah, barang siapa rajin kuat daripada jemaah itu dan menceraikan akan muafakat yang banyak. Ada tuan itu. Barang siapa rajin kuat daripada tuan. Man kharaja min at-ta'ah. Dia punya terjemah tu terbalik-terbalik lah. Siapa itu? Barang siapa rajin kuat daripada taat itu dan menceraikan akan muafakat yang banyak. Kemudian mati ia dengan tiada taubat. Dahulunya kalau tak taubat dia tak bercerai tu. Maka matinya itu satu jahil, yang ni kafir. Mati itu mati jahiliah. Maksudnya mati kafir. Ini pun hadis ni ulama bahas panjang ni, bahas pembahasan dia. Cuma nak kata apa? Rasulullah suruh berpegang dengan jemaah. Kalau tengok asal Arab tu, man kharaja min at-ta'ah, siapa yang terkeluar, keluarkan diri dia daripada ta'at kepada kumpulan Islam yang besar. Wa faraqal jamaah, dan dia berpisah dengan jemaah tu. Dia tak nak ikut dah jemaah. Dia tak nak ikut kumpulan ulama yang mereka ni ulama mutabar, dah jadi jemaah. Dia tak nak ta'at jemaah tu, keluar. Dia kemudian dia mati tak taubat. Yang dikeluar daripada jemaah tu, mati dia lah mati jahiliah. Itu sekali lalu hadis. Maka matinya satu mati jahil kau. Maka nyatalah barang apa yang ilmu ibadat atau itikad yang tiada muafakat dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah dan tiada dengan itifak segala ulama ahli sunnah wal jamaah, maka iaitu bid'ah. Artinya mengada-adakan yang tiada disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Maka iaitu bid'ah. Maka segala bid'ah itu sesat. Seperti sabda Nabi SAW. Masih itu dulu. Kita cerita bid'ah pula. Di situ dulu. Sambung tang, dia kata bid'ah ni sesat dan tak dipanggil bid'ah melainkan tak mengikut antara apa tujuh ajar daripada Allah Rasul, ijma' qiyas, atau nama mengikut format ulama ahli sunnah wal jamaah, bid'ah. Jumpa nanti insyaAllah. Ada soal? Alaikum bisunnati. Ada bah, selalunya ada. Alaikum bisawadil azam. Mana lagi tadi? Alaikum us, alaikum sunnati. Yang tu tak ada, tak ada. Seingat saya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin.
dia tadi dia kata macam tu pakai je pasal telah disemak kan. Kita tak apa hadis. Yang kita tahu alaikum bisunati je. Alaikum sunnati. Ya je. Kita masuk dengar alaikum bisunati. Saya baca tu lajak mulut tu. Saya bukan tengok ingat tu. Dah tengok tu saya baca apa yang duk ingat kepala lah. Lagi. Adam alam tu qadim. Ada alam tu baru. Dah. Itu je. Maklum tu kan qadim kan. Maklum tu qadim. Tengoklah apa yang maklum. Zat Allah, sifat Allah maklum qadim lah. Macam alam. Alam. Alam ni kan sebelum ada tu dia Adam kan, tak ada Adam yang alam tu kodim lah. Tapi ada yang alam bukan kodim, ada ke alam tu baru. Okay. Adam yang alam tu dalam ilmu ta'ala tu, tu kodim. Dia tanya ni lah tu tu lah maklum tu umum sangat ilmu ta'ala kodim lah tu, memang tak ada siapa kelahi. Tapi apa yang dalam maklum tu, tiada sebut ada maklum. Ada maklum yang mawujud, ada maklum yang makdum kan. Ada yang makdum, ada makdum makdum yang semata-mata, ada makdum mustahil lah tu kan, dia sebut tadi. Yang saya sebut makdum mahak tu, ataupun makdum yang mungkin. Kalau makdum mahak tu, yang tu Allahumma salli alaihi, yang tu memang Adamnya dia tu, yang tu kodim. Tapi nisbah ada, dia memang takkan ada. Tapi termasuk dalam maklum tu, yang tu kodim. Jadi umumnya maklum, ilmu Allah Ta'ala kodim. Senangnya tu, kalau beban, nanti sembah lain. Bapak tu yang kalau tak faham dengan betul, sibil lagi. Nisbil. Nisbil. Terganggu istilah makdum, apa lagi sebut maklum, itu lah. Ada kita pula ada benda-benda istilah tu Arabik tu, yang kata nak mantap tu kena Arab. Macam mana pun boleh faham tu, tapi kena ambil cermat sikit. Awak baca tu macam laju sikit lah, itu je lah. Ya. Dalam akidah mesti pegang ya. Dalam bab ikhram mesti pegang empat mazhab itu. Ya. Dalam bab qasam mesti pegang Sunnat Al-Baghdadi. Ya. Ya. Boleh buat kesimpulan itu. Memang betul pun. Itulah kaedah kita atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah atas bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf, ni rumusan dia. Dah lama dah pun sebut macam tu. Memang ulama-ulama kita bila sebut bab akidah dia mesti sebut macam ni. Kaza Abul Qasim Hudatul Ummah, Ahmad Tanjarah sebut sebi satu-satu tu. Tak ada. Saya dah sebutlah tadi. Pasal apa tak sebut Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, mufassirin, nabawi. Semua tu dah dirumus dengan bahasa dia Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi dia orang bila dia orang tak masuk dalam kumpulan tu, macam mana? Dia nak create lah satu istilah untuk memasukkan mereka dalam ahli sunnah wal jamaah. Sedang yang pakai pula hadis, kami ahli hadis. Kami pun ada PhD hadis. Kami ada seni hadis. Jadi kami sebahagian daripada akidah yang sahih tu. Kita bunyi gitu ke? Faham hadis dengan kaedah akli pun tak betul. Kaedah mafhum fahwa pun tak faham kan. Mafhum aula, junub tak boleh baca Quran. Haid boleh baca Quran. Benda ni esok mak bapak dia lempang je. Silap cakap dia lempang je. Cakap dia kunci mulut dia. Siapa? Wala takul lahum ufin. Tapi tak ada dalam Quran wala taqtulu apa walidaikum, jangan bunuh mak bapak kamu. Tak ada sebarang hadis ayat Quran yang kata macam tu. Yang ada wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak. Tapi bunuh mak bapak tak ada. Agak-agak dia pelak masuk bunuh mak bapak dia. Inilah sentot nama dia. Kita kelahi yang tu marah dia. Saya pernah kelahi yang Wahabi tu, saya sebut macam tu marah dia. Ingat kami bodoh macam tu ke?
Saya tak tahu lah kamu bodoh. Kamu terasa kamu bodoh tu pasal apa? Main dengan saya, saya kelayu macam tu kau dia. Lagi marah muka ni. Lagi merah padam muka ni. Okay. Siapa? Dah ada rumusan siap dah. Kalau Malaysia ni kita faham itu. Ha. Mak akidah ni dua imam tu, dua syarikat ni dengan dua rumusan terlebih. Peka, tasawuf. Tasawuf kan. Maksudnya kita pakai Malaysia tu ni kan. Junaid Baghdadi. Yang saya pernah dengar sini lah. Yang kata maklum. Imam Baghdadi tu dia kemudian. Ya. Tapi yang masyhur Junaid Baghdadi. Ni Malaysia tarikh dia. Kan satu dunia. Hmm. Benda ni. Hmm. Satu dunia? Tak ada. Orang lain tu siapa? Hal lain tu yang tak ada mazhab apa tu? Abu Asy'ari tidak apa maksud Maturidi dan Syafi'i tidak Maliki. Kami mazhab ahli hadis. Kami mazhab Quran dan hadis. Ha kan? Macam mazhab fiqh pula. Macam mazhab fiqh. Maksudnya Nafi, maksudnya Maliki, maksudnya dia tengok pada... Masing-masing akan ada. Mesti ada. Ulama dulu hebat macam mana pun dia akan sebut Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Hambali. Betul kalau kata Asy'ariyah akidah kan dia buat Asy'ariyah, Maturidi. Yang tu janganlah tulis. Kalau Tariq pula dia tulis ni Naqsyabandi. Ni sebut Asy-Syadzuli, ada sebut satu 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 satu. Maksudnya mana yang memang perjalanan masyhur tu? Macam mana pun yang sesat dengan tu kita akan kenal ni siapa yang tak ikut langsung manhaj ulama-ulama dulu. Itu dia ikut siapa? Dia lebih teril, tak mau pakai semua ulama ni, ambil Quran dan hadis. Sebab tu dua je. Kias tak ada, ijma' tak ada. Ha nampak, dah cedera nampak, cedera banyak. Hmm. Itu tengok banyak hari ini banyaklah kan. Itu Hanafi ni dari India. Ya. Itu juga Maroko tu Maliki kan. Ya. Itu Wahabi ni dia mengaku Nabi lah Hanbali. Ya. Mengaku je Hambali tu. Lepas tu soalan dia, soalan saya, siapa Hambali tu yang masih berpegang dengan Hambali tu? Oh, tak tahu lah, awak pun tak semak. Kalau tanya siapa dia yang masih berpegang dengan Hambali tu kan, dia orang ni nak play safe aja. Saya apa, kami bukan buat masalah ni, kami ikut Hambali. Eh betul je ya. Tak rupa Hambali pun cuba Banggali ya. Saya main bahasa sikit lah tu. Ha, siapa dia? Ha, kalau kata Hambali tak akan macam tu rupanya pelik ya. Ha, kata dia kami pun ahli sunnah wal jamaah. Mana ahli sunnah wal jamaah kau? Kau ikut siapa? Ha, kau ikut ahli hadis. Siapa ahli hadis yang kau ikut tu? Imam Bukhari. Imam Bukhari atau akidah siapa? Fik dia fik siapa? Tasawuf dia tasawuf siapa? Kau jawab. Kiraat-kiraat siapa? Buat Quran pula. Jawab. Ada imam lain. Kau sebut ada imam lain kau minat dengar. Saya kira sebutlah Imam bin Bas. Imam Saleh Utsaimin, Imam Ibnu Taimiyah. Ha dia sebut tu lah. Padahal tak termasuk dalam senarai tu. Ha lagi Imam siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam siapa lagi? Ibnu Taimiyah. Dah sebutlah. Yang ahli hadis siapa? Albani. Oh, Muhaddisin Albani. Lagi Syekh-syekh, dia sebutlah syekh pula. Dah semua orang belakang ni. Yang kita sebut ulama-ulama yang pakar-pakar-pakar tu dia tak mau ikut. Ha. Dia sebut nama orang belakang ni. Tapi dia dakwa dia salaf. Salah apa benda? Salah. Ha, macam tu lah. Ha. Allah Allah. Tadi kan, kita ni wajib bermazhab ni dalam fiqh ni sebab kita bukan mustahil. Ya. Lepas tu dalam akidah ni kita wajib. Wajib dapat dalil. Ya. Bab akidah. Dalam bab tengkah tadi kita wajib. Taklid. Wajib taklid pasal tak jadi mujtahid. Betul. Ya. Akidah tak wajib kita tak boleh taklid. Ya, betul. Sebab apa? Pasal akidah di kayu ukur dia tepat. Dia dalil dia dalil yakiniah. Jazam. Semua orang kena jazam. Sekalipun imam terbalik, dia tak boleh terbalik. Oh. Dia punya pemimpin terbalik, dia tak boleh terbalik. Dan dia boleh kenal. Ni imam ni sewil. Pasal apa? Kita tahu. Yakin jazam bab tu pula bukan bab ijtihad.
Dia memang buat jazam, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ha. Yang tu yang kena belajar sampai dengan dalil tu, dakli, akli dia. Kalau fiqah tak wajib cari dalil akli nakli. Pasal bukan senang, dia dalil tafsili. Yang ni dalil akidah, dia dalil yakiniah kan, dalil yakini. Kalau fiqah dia dalil tafsili, bukan senang nak kenal. Mujmal am mutlak muqayyad. Mula berasap kepala. Nak tengok kiraat pula, wajah kiraat. Yang ni sebab hukum tu bukan senang nak faham. Satu, taklid je senang. Pekah. Demo terbalik. Pekah ijtihad. Tauhid taklid. Taklid pula tu takut buta-buta. Ambil mentah-mentah. Dia tak proses macam mana ulama kita dah proses. Dah selesaikan dengan akli naklinya. Siap. Main. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وبدنا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله اللهم صل افضل الصلاه على اسيد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلومه بداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وبلا ذكرك الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وبلا ذكرك الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وكلماتك كلما ذكرت